Ini berada di hutan perbukitan kapur. Berada di sisi timur Pantai Ayah. Ini di kaki Bukit Sianco sebelah barat. Kalau berjalan dari terminal objek wisata Pantai Ayah berjarak 200 meter. Di sungai ini terdapat beberapa ikan yang antara lain udang dan jenis ikan-ikan seperti putu dan lain-lain. Ya, kita akan meneruskan perjalanan naik. Perlu saya informasikan bahwa air ini keluar dari mata air yang berada di tebing sebuah bukit. Ini jenis kerang. Ini termasuk jenis kerang yang ada di sungai. Ya, ini airnya keluar dari mata air yang berada di tebing. Di sana ada bukit yang memiliki tebing curam, kurang lebih 100 meter tingginya. Di sana terdapat mata air. Ya, ini jenis. Ini enak sekali. Ini di sop enak.
SCC mengenali karakter sungai. Yang ada di perbukitan Kapur, Gombong Selatan. Ini nanti di shop. Ini Bukit Kapur. Yang ada di Kebumen. Perlu saya informasikan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki kawasan perbukitan Kapur yang meliputi 3 wilayah. Itu Kecamatan Ayak, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan. Ini bagian di sisi timur Pantai Ayak. Perbukitan Kapur dikenal dengan bentang kars Gombong Selatan. Nanti akan saya perkenalkan dengan mata air. Nah, ini Bukit Kapur. Ini di sini terdapat mata air. Ya, ini mata air yang keluar dari salah satu bukit. Jadi di bukit ini terdapat sebuah lubang yang keluar airnya. Ini harus berenang, kemudian nanti masuk. Nanti akan saya perkenalkan.
yang nanti akan saya perkenalkan kondisi mata air. Ya ini mata air yang keluar dari perut sebuah bukit.